Aduh, saljunya nih. Jadi kita mau ke klinik, mau kardiogram, cek bulanan. Struggle banget nih, lihat saljunya setebal apa tuh, sampai nggak dibersihin. Kemana sekarang lagi ini saljunya? Kamu. Udah buruan, kamu fokus aja. Ngapain kamu nengok-nengok? Takutnya kamu telat di belakang. Aduh ya Allah, salju indah kelihatannya, tapi realitanya kalau terlalu tebal begini susah jalan. Ya Allah, gua jalan sendiri aja susah banget. Kasian, mana dorong stroller, berat banget. Kliniknya lumayan dekat, ya 2 kilo jalan kaki. Dari dia di depan, ampun. Ya Allah. Kapan winter berakhir? Capek. Aduh, lihat kotor aku, ya Allah. Bisa nggak? Berat banget kan? Kurang ke atas. Ya Allah, ya Rabbi. Untung nggak begitu dingin. Tuh, lihat gimana lewat kayak gini. Astagfirullah. Astagfirullah, nggak dibersihin. Ini kakek keren banget, nggak pakai topi dia. Pakai sweater doang. Kayaknya pakai sweater doang. Astagfirullah, si kakinya kedinginan. Ya Allah. Nih, tebal banget. Harusnya sih dibersihin, tapi gue gak ngerti. Yaudah di pinggir. Aduh. Yaudah, nanti lagi di videonya. Soalnya buru-buru masih jalan. Ya Allah. Sekarang tuh minus 7 derajat, minus 7. Tapi masih salju tuh. Ini kayaknya tadi malam tuh saljunya deras banget. Susah jadinya kalau dorong stroller. Saljunya setebal ini. Mobil aja susah. Kemana nih? Jalan sendiri aja susah. Kemarin padahal nggak salju, cerah banget, sekarang kok begini ya, ya Allah. Nih, walaupun salju, anak-anak aja pada sekolah. Tuh, anak cek, Kak. Mobil aku ini. Masa kalah mah anak TK aja tetap sekolah, walaupun salju setebal ini, tetap aktivitas di luar. Ntar lagi udah sampai kliniknya.
tinggal kita belok kanan. Itu kliniknya di depan yang pink. Klinik untuk anak-anak. Kita cek bulanan di sana. Tiap bulan emang harus dicek. Cek darah, cek urin, kardiogram. Di sini bagusnya gitu dan semuanya tuh fasilitas gratis. Kalau udah punya, dengan catatan udah punya resident permit ya. Aku udah punya di sini jadinya anak aku gratis. Aduh. Ini kliniknya teh. Ya. Kita nyebrang dulu. Kita masih ngantri. Nih. Ini namanya rumah sakit apa? Ibu dan anak. Ya, rumah sakit anak nomor 2. Ini di ruangannya di sini nanti. Mungkin dekat ya, nggak usah naik ke atas. Berapa menit kita jalan? Ya, 5 menit lah. Enggak, lebih 10 menit. 10. Orang saljunya tebel banget. Jadi kita udah selesai, cepet banget. Hasilnya hari Selasa ya? Ya. Cepet kan? Tadi tuh buru-buru. So. Bersihin yang sini ya. Kan sampai sore pasti semua dibersihin. Kan? Salju-nya kan jatuh terus. Iya. Jadi tebel banget. Iya. Tuh. Jalannya juga becek. Kita mau ke mampir ke supermarket mau beli ayam. Tadi Mark nangis sedikit ya, Dede nangis sedikit ya, Pak. Kaget. Sekarang udah tidur lagi di stroller. Udah. Berarti tugas kamu udah hari ini udah lengkap. Selesai. Udah dimandiin, dibawa ke klinik. Dikasih makan. Belum, belum makan. Sekarang mau makan lagi, ayo. Tugas kamu tinggal berangkat ke kantor. Jadi si Pasha izin setengah hari. Karena aku kan emang gak bisa kan dorong-dorong sendiri. Dan belum bisa ngomong pas harus siap. Jadi harus ditemenin suami. Ini tuh Susah jalan. Gue mau beli ayam dulu. Pasha sama Mark di sana nunggunya. Buru-buru pulang karena Pasha harus ke kantor. Pasli. Pak, dorong dua. Ya udah, gue dorong. Gue tarik dorong. Si otak pulang. Berat ya, butuh bantingan ya. Masih struggle dengan salju tuh. Lihat realita, jangan bilang salju indah, kenyataannya tuh. Aduh duh, struggle-nya nih. Aduh duh. Doang di foto. Iya, realitanya lihat. Terlalu berat deh. Sudah lelah. Aduh. Kaki gua aja udah pegal banget, sakit jalan gara-gara sanjunya. Tuh, hati-hati. Tuh. Ke atas, kaki. Angkat. Atas nih. Ya Allah. Ini gimana gak susah jalannya kayak gini. Tuh, lihat. Jalan sendiri aja berat. Udah mus.
stroller. Oh, ada snowman. Snowman. Hah? Sirup wajan dari sabak dari anjay. Kuning rasa lemon. Mana snowman-nya tuh? Nah. Ya Allah. Nih. Lihat kan.